Halo saudara semuanya, kita bertemu kembali di Devotion from Home bersama saya, Pastor John Kulit. Saudara, hari ini kerinduan saya melalui firman ini adalah saudara menjadi bergairah kembali untuk membangun satu kehidupan kekristenan yang banyak orang Kristen mulai lelah atau tidak bergairah di dalam melakukan ini, yaitu tentang berdoa. Saudara, ada banyak orang Kristen yang lelah, capek berdoa karena mereka merasa bahwa tidak ada gunanya berdoa, tidak ada efektifnya berdoa. Tapi hari ini saya hendak membangkitkan kembali iman kita agar kita tidak kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat kuasa Tuhan yang besar bekerja melalui kehidupan kita, melalui doa-doa kita. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 24, saudara. Dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yesus mengatakan bahwa kalau sampai sekarang kamu udah banyak berdoa, tapi kamu mungkin belum berdoa di dalam namaku, itu yang Tuhan Yesus katakan. Ini adalah tantangan yang Yesus katakan kepada orang-orang yang sedang mendengar, ya. Pada saat ini. dia mengatakan, "Kamu mungkin udah banyak berdoa, tapi kamu belum berdoa dalam namaku." Jadi, hari ini. Aku tantang kamu, kalau kamu berdoa minta dalam namaku dan kamu akan menerimanya. Wow, saudara Yesus menantang setiap orang yang mendengarnya bahwa kalau kamu minta di dalam namaku, kamu pasti terima. Ada garansi yang Yesus katakan di sini, dan ini harusnya membangkitkan gairah kita. Wow, Tuhan menantang saya, jadi kita berani sekarang datang berdoa kepada Tuhan, bukan karena kita berani-beraninya atau petantang-petenteng berani minta sama Tuhan, saudara. Tapi karena Tuhan sendiri yang menantang kita untuk berani datang kepadanya, berdoa, meminta kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang menjamin bahwa kalau kita minta di dalam namanya, kita akan mendapat doa-doa kita. Doa-doa kita akan dijawab olehnya. Saudara, kalau kita tahu kebenaran ini. Ini harusnya membuat kita semakin banyak berdoa, karena kita tahu semakin banyak kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semakin kita akan banyak menerima daripada Tuhan. Tetapi masalahnya seringkali iblis sering menaruh keraguan dalam hidup kita. Dia akan berbisik kepada kita, "Woi, hey, doamu itu gak penting." Dia akan mengatakan bahwa doamu itu gak efektif. Iblis yang akan terus berbisik kepada kita, mengatakan kepada kita untuk supaya kita berhenti berdoa, karena iblis tidak mau kita melihat ada kuasa Tuhan, ada jawaban Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Iblis ingin kita berhenti percaya kepada Tuhan, makanya dia ingin menghentikan kita untuk berdoa. Tahukah saudara, kalau iblis ingin menghentikan kita berdoa, artinya dia tahu. Ada sesuatu yang begitu berharga, ada sesuatu yang begitu berkuasa di dalam doa sampai iblis begitu ingin menghentikan kita untuk berdoa. Tapi hari ini, Firman mengatakan kepada kita kembali bahwa ada jaminan, ada kuasa, ada garansi. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita akan menerimanya kalau kita memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa harus Yesus? Saudara, zaman dulu kalau saya mau berkomunikasi dengan teman saya yang ada di luar kota atau ada di luar negeri, saya tidak bisa berkomunikasi sering melalui telepon, saudara. Karena untuk menelpon ke luar negeri atau ke luar kota itu biasa, biayanya mahal sekali, saudara. Oleh karena itu, biaya yang paling ekonomis adalah dengan mengirim surat. Tapi dengan mengirim surat kita harus menaruh perangku yang merupakan biaya untuk supaya surat tersebut bisa sampai ke tujuan. Dan yang menjadi jaminan adalah perangko itu cukup untuk membiayai surat ini sampai ke tujuan dan kemudian alamatnya juga benar. Yesus menjadi satu garansi bahwa doa kita ini akan sampai kepada Tuhan karena dia adalah perantara kita dengan Tuhan. Dia adalah imam besar agung kita, Saudara. Sama seperti perangko dan alamat yang tepat Menjadi satu unsur yang penting, supaya surat tersebut sampai Yesus adalah unsur yang penting agar doa kita ini sampai ke alamat yang benar, dan surat kita ini sampai dan akan dijawab, saudara. Tapi saudara harus tahu, zaman dulu, kalau saudara mengirim surat dengan perangko untuk sampai ke tujuan, membutuhkan waktu yang lama, saudara, membutuhkan waktu berminggu-minggu. Saudara, untuk sampai ke tujuan, dan kita tidak dapat notifikasi bahwa kita akan mendapat balasan atau tidak, atau surat tersebut udah sampai atau enggak, tidak ada notifikasinya. Saudara, kita hanya perlu menunggu aja, menunggu sampai ada balasan daripada teman kita. Nah, sama juga dengan doa, saudara, tidak ada notifikasi dari surga yang tidak ada aplikasinya yang akan mengirimkan notifikasi kepada kita bahwa. Doa saudara sudah diterima oleh Tuhan dan akan segera dijawab dalam, dalam waktu tiga hari, empat hari, satu minggu, dua bulan. Tidak ada notifikasinya saudara. Tapi kita harus punya iman bahwa ketika kita berdoa di dalam Yesus, kita tahu bahwa surat kita sudah sampai ke tujuan, akan sampai ke tujuan dan akan dibalas oleh Tuhan. Karena apa? Karena Yesus adalah perantara kita. Kalau kita merasa bahwa kayaknya doa gue gak penting nih Pak John. Saudara, kalau saudara baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, Tuhan mengatakan janganlah khawatir tentang apapun. Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir tentang apapun. Tuhan gak mau kita berhenti rasanya sampai khawatir. Tapi Firman mengatakan bahwa tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu di dalam doa. Tuhan gak mau kita berhenti stop. Kuatir, 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 kuatir. Enggak apa-apa kamu mau kuatir. Tapi jangan stop sampai di situ wajar manusia untuk khawatir. Tapi jangan stop di khawatir. Jangan hanya berputar-putar di khawatir. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam segala hal. Gak ada yang gak penting buat Tuhan. Gak ada hal yang gak boleh dikatakan kepada Tuhan. Dalam segala hal kamu kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Di dalam doa saudara. Bukan di dalam komplainan. Tetapi di dalam doa. Artinya kita datang berdoa kepada Tuhan, ungkapkan segala keinginan kita untuk keluar dari masalah kita, untuk solusi dari masalah kita. Kita boleh sampaikan, kita boleh nyatakan itu di dalam doa, dan kita sampaikan doa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita sampaikan keinginan kita di dalam doa untuk keluar dari masalah kita di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan dari firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6 tadi bahwa doa kita akan dijawab itu akan kita akan menerima semua yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, inilah yang membangkitkan kembali iman percaya kita, membangkitkan kembali gairah kita untuk berdoa. Saudara jangan kita mau ditipu oleh iblis dan membuat kita berhenti dan lelah berdoa. Tapi mari kita semakin menggebu-gebu untuk berdoa. Karena firman mengatakan bahwa kalau kita meminta di dalam nama Yesus, kita akan menerimanya. Jangan sampai malah kita tidak menerima apa-apa dengan dari Tuhan karena kita berhenti berdoa. Tapi kita bisa punya kepercayaan bahwa doa kita akan dijawab. Pak John udah lama saya berdoa sama dengan surat tadi Saudara. Saya udah lama menunggu Jawaban dari teman saya, dan saya harus menunggu lagi waktu yang lama untuk surat teman saya itu bisa sampai kepada saya. Tapi saya punya keyakinan bahwa surat yang saya kirim akan sampai ke teman saya, dan saya punya keyakinan bahwa teman saya akan menjawab surat yang saya kirim tersebut. Kita punya keyakinan bahwa doa kita sampai kepada Tuhan, dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab kepada kita. Tapi kita perlu sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin saudara. Saya berharap saudara. Saudara mulai kembali berdoa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bisa merasakan kelemahan kita. Gak ada hal-hal yang tidak penting bagi Tuhan. Tuhan gak akan bilang, weh itu gak penting tuh. Tuhan ini adalah Tuhan yang tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu kalau kita minta kepadanya, dia tahu kenapa kita minta. Dia tahu kelemahan kita. Dan karena dia tahu kelemahan kita, dia juga pasti akan menolong kita, Saudara. Sebagaimana di Injil, Saudara kalau kita lihat, ada orang-orang yang meminta kepada Tuhan. Ada yang mengatakan, "Kalau engkau mau, Tuhan, engkau bisa menyembuhkan aku." Dan Yesus meresponi permintaan mereka dengan katakan, "Aku mau." Dan dikatakan, "Terjadilah menurut imanmu. Terjadilah kepadamu menurut imanmu." Inilah yang menjadi iman kita, bahwa Yesus selalu mau untuk menjawab setiap permintaan kita di kita menjadi inilah yang menjadi jaminan saudara Yesus mengatakan terjadilah kepadamu menurut imanmu ketika kita berdoa menyatakan keinginan kita Yesus mengatakan terjadilah kepadamu menurut iman keinginanmu ini juga menjadi sukacita kita, damai sejahtera kita, menjadi keyakinan kita bahwa setiap doa kita efektif, Saudara. Dan ini seharusnya membuat kita semakin menggebu-gebu berdoa. Amin, Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa doa kami ini bukan satu hal yang buang-buang waktu, tapi Tuhan, doa ini adalah satu hal yang penuh akan kuasa bahwa akan ada kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami ketika kami berdoa, ketika kami meminta di dalam nama Yesus. Dan Bapak, hari ini kami tidak mau izinkan iblis menipu kami kembali, menipu kami, sehingga kami kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami menjadi terbangun kembali kehidupan doanya. Dan mulai berani berdoa, berani percaya bahwa setiap doa mereka ada jaminan akan dijawab oleh Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, semoga saudara diberkati. Dan ini menguatkan saudara menghadapi hari-hari ke depan. Saudara, have a good week, saudara.